berikutnya yang tadi saya sebut kidung, tapi alangkah indahnya kalau Abah kasih latar belakang dari penciptaan lagu kidung itu. Dan saya sebenarnya ingin gali lebih dalam, kok Abah punya keahlian mencipta lagu seperti itu, dan diantaranya misalnya Padang Bulan itu udah dikenal luas sekali di Nahdien ya. Itu bagaimana Abah? Monggo. Artinya inspirasi itu tidak berhari-hari. Saya paling suka dengan tembang-tembang Jawa yang lagu-lagunya itu bahasanya itu penuh pendidikan dalam sudut bahasa. Saya mengingat Wali Sembilan dan berdirinya Keraton Demak. Sepanjang ini kurang mendengar saya, bukan tidak ada yang menceritakan Wali Sembilan dibawakan suatu lagu. Maka saya ingin membawakan satu lagu dengan kidung Wali Sembilan. Ya, dari mulai Trowulan yang dibangun oleh Hayam Wuruk, Gajah Mada, dan awal berdirinya Depokan yang dimandegani Parkersai oleh Syekh Jumadil Kubro, dan saya kagum regenerasi beliau rata-rata menjadi bintang-bintang yang luar biasa, khususnya di tanah Jawa. Itulah yang menjadikan saya tertarik. Terima kasih banyak. Padange kaya rina rampulane sing awe awe mumpung isih jembar kalangane bocah-bocah
bocah-bocah. Bocah-bocah ayo kumpul mrene. Mrene tak critani. Crita mangkone kanggo sangu cerita sawijining kraton kang endah dok enguni nyariosakan trawulan mojo pahit ingkang jumeneng noto kang ngratoni mojo pahit kang jejuluk Hayam Wuruk. Hayam Wuruk jangkeping kekondo sineng kuyung patih linuwe kang kondang saparan paran titiari karawuhan priyayi agung ingkang pantes sinuyuti priyayi agung priaya gong gurune para ulama lan gurune para habib priaya gong ingkang asmane Syekh Jumadil Kubro sinten Syekh Jumadil Kubro Syekh Jumadil Kubro inggih Syekh Jumadil Kubro Jumadil Kubro tase tedak turune jeng rasul sembodo priyayine pono ing pamawas ledo ing pitutur nyoto banget ing las kita Syekh Jumadil Kubro uga kang mandekani jumenenging padepokan santri kathah ingkang sami ngudi ngelmu kang luhur boten mung sak tanah kula Jawa malah kepara dugi mancanegara Sallallahu alaihi wasallam.
nerosaken padepokan mau dening putrane asmane Maulana Ibrahim Asmaragondi ingkang ginanjar tanah utawi siti saking Patih Mojopahit. Tetengar tanah ampel dento kengantarane poro wayah lanugo poro santrine Mali Ibrahim ya putrane dewe Wali Lanang Maulana Ishak Sunan Madilan inggih Ali Murtado inggih Kanjeng Sayyidina yo Kanjeng Sunan Ampel kang jumenang ngampel centong ampel centong sallallahu alaihi Kanjeng Sunan Drajat ugi Kanjeng Sunan Bonang ugi Kanjeng Sunan Kudus boten kantun santrine Kanjeng Sunan Muria ugi Kanjeng Sunan Kalijaga jangkepe Kanjeng Sunan Gunung Jati